Kick-off Liga 1 2022-2023 telah ditentukan melalui manager meeting PT Liga Indonesia dan PSSI bersama 18 kontestannya pada hari Senin 4 Juli 2022. Ketentuannya, kompetisi domestik tertinggi Indonesia itu akan mulai sejak tanggal 23 Juli mendatang, serta masing-masing tim telah menerima draft jadwalnya. General Manager atau GM Madura United Umar Wahdin menyampaikan, agenda tim sudah disusun dengan rapi. Bahkan, intensitas latihan akan terus dinaikkan hingga saat sudah waktunya berlaga dalam kondisi siap 100%. Karena demikian, GM asal Pamekasan itu berharap tiada perubahan jadwal. Alasannya, agar agenda persiapan tim tidak amburadul, terutama dalam penentuan ritme peras keringat. Kami sambut kepastian ini dengan baik. Tentu juga berharap tiada perubahan kick-off, karena arah dan agenda latihan sudah disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan, kata Umar Wahdin, GM Madura United. Selain itu, skuad Madura United sangat antusias menyambut kepastian Liga 1 2022-2023, seperti halnya Kapten Tim Fahrudin W. Arianto. Dia menilai kepastian itu meningkatkan semangat latihan. Berbeda dengan tanpa kepastian, kata Candin, motivasi latihan pemain sepak bola akan menurun. Alasannya, mereka tanpa tujuan dalam berlatih. Septian Dwi Chandra, Syahid Mujtahidi, KMFV Sport melaporkan.